Mobil baru Suzuki Brezza Hybrid meluncur, klaim bisa tembus 20,15 km per liter. Maruti Suzuki di India baru saja meluncurkan mobil baru Suzuki Brezza Hybrid. Mobil baru yang masuk dalam kelas compact SUV di India berhadap langsung dengan QiS1 Nissan Magnet, Renault Kiger sampai Toyota Urban Cruiser. Di generasi barunya ini, mobil baru Suzuki Brezza dapat mesin anyar yang sudah menggunakan teknologi mild hybrid. Mesin yang digunakan berkode K15C berkapasitas 1500cc yang mampu menghasilkan tenaga 103 dk dan torsi 137 Nm. Teknologi dual jet di mesin baru ini sebelumnya sudah digunakan buat R3 dan juga SL6 versi India. Mesin tersebut punya dua pilihan transmisi manual 5 percepatan dan otomatis 6 percepatan. Transmisi matic baru ini sekaligus menggantikan transmisi otomatis 4 percepatan di generasi sebelumnya. Menariknya, dengan teknologi mild hybrid yang dimiliki Brezza, klaimnya konsumsi bahan bakar bisa mencapai 20,15 km per liter untuk yang transmisi manual. Sementara untuk yang transmisi matic, konsumsi BBM di angka 19,8 km per liter. Kira-kira cocok nggak ya kalau Suzuki Brezza masuk ke Indonesia? Komen di bawah.